pesanan kita sudah datang ya. Pesanan kita sudah datang dan ini benar-benar keren, maksudnya kita nggak nunggu lama, padahal ibunya sendirian gitu ya. Dan hari ini saya memesan pepes nila, ini pepes nila ini teman-teman. Dan my lovely husband, ini pesannya adalah bebek goreng. Ini bebek goreng paha dan di sini ada sayurannya. Ini lalapannya ini berupa kayak sayur apa ya, daun pepaya gitu ya. Dan ada dua jenis sambal di sini. Di sini ada sambal lombok hijau dan di sini seperti sambal bawang gitu. Kayaknya enak ini, bau-baunya sih enak. Kita coba yuk. Kan bisa cuci tangan dulu. Kita cobain ya pepes. Nilainya empuk banget teman-teman. Ini ada kayak daun kemanginya ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mbah enak. Ntar masuk. Enak. Enak. Hai. Kita udah selesai nih makan di apa tadi kita namanya? Bebek Kalandra. Ya. Overall menurut saya pribadi masakannya enak gitu. Jadi pepes nilainya enak. Kemudian kalau bebeknya gimana? Bebeknya mantap. Ini kalau jenengan-jenengan tahu bebek goreng Haji Slamet. Nah, ini rasanya enggak kalah sama bebek goreng Haji Slamet. Ini empuk ya, empuk gurih, enak lah. Dan intinya tuh enak ya Pak ya? Enak banget. Jadi yang masak itu bener-bener, saya lihat iya. Ownernya sendiri langsung. Iya. Kayak memang yang mengelola sendiri, enggak ada tukang masak yang lain. Mm-hmm. Jadi cita rasanya tuh benar-benar diperhatikan banget. Jadi bukan sembarangan masak. Terlihat banget pokoknya dari bumbunya itu iya. Mantap. Dan sebenarnya tuh apa ya, ini tuh tempatnya enak banget, maksudnya tempatnya ini ya walaupun di tengah sawah tapi tuh adem gitu dan pemandangannya juga indah gitu. Tapi ya mungkin karena promosinya agak kurang gitu ya, jadi agak sepi gitu, padahal dari segi masakan tuh juara banget, enak banget gitu. Yep. Ya semoga review dari kita ini semoga bisa mendatangkan pelanggan lain ya. Ya karena tempatnya asik banget ya. Asik, tempatnya enak banget. Memang terbatas ya. Iya. Dari segi jumlah kursi sama parkirannya memang nggak banyak. Tetap enak sih ini buat makan siang, enak banget. Pokoknya ini kan kondisinya siang-siang teman-teman. Mm-hmm. Di luar panasnya rairam, masih panas banget rek. Tapi di sini adem. Tapi di dalamnya adem tuh, lihat karena atapnya tuh bambu ya. Dari bambu lah seperti itu. Jadi membuat banyak jendela yang dibuka dan sebelahnya sawah, jadi anginnya masuk. Sirkulasinya enak banget pokoknya. Malah kayak mau tidur nih, ngantuk. Jadi buat ngobrol, buat makan, sambil makan tuh enak banget. Pokoknya rekomendasi buat teman-teman yang suka masakan bebek. Ini kemudian di Kulon Progo ya? Ya, bukan ini belum ya? Arah ke Kulon Progo. Arah jadi ini kalau dari Studio Alam Gamplong itu ke arah utara. Ini memang arah menuju ke Minggir Gudean, Sleman atau ke arah Kulon Progo. Seperti itu. Di Google Map ada namanya bebek goreng Kalandra. Cek aja ya. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja ya untuk kuliner kali ini. Semoga referensi kita bisa bermanfaat. Yep, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.